ada orang saya dengar doanya ya Allah kalau saya masuk surga walaupun dekat pintu dah apa-apa ya Allah kalau engkau takdirkan saya masuk neraka dah apa-apa eh, boleh begitu kita harus memohon dengan sungguh-sungguh azam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahli sadari wa yassirli amri wa halul min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin Sahabat yang beriman rahimakumullah Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali nasihat dari guru kita yaitu Syekh Ali Jaber yang berjudul tentang beginilah cara berdoa yang tidak disukai oleh Rasulullah. Untuk lebih jelas mari kita simak penjelasan dari beliau berikut ini. Dan salah satu kelebihan Al-Quran tidak sama dengan ibadah yang lain. Kalau semua ibadah dilipatkan ganda oleh Allah pahalanya 10 kali lipat setiap amal pahalanya 10 kali lipat kecuali Al-Quran bukan setiap baca 10 kali lipat bukan setiap tilawah 10 kali lipat tapi hitungannya setiap huruf 10 kali lipat dan pahala sebesar itu tidak ada di hanya Al-Quran Taurat Injil Suhuf Ibrahim Musa Zabur Hadis Qudsi Hadis Nabawi tidak ada Hanya Al-Quran yang menjaminkan Sepuluh kebaikan dari setiap satu huruf Alif Lam Mim bukan satu huruf Walaupun kalimat pendek Kecil kalimatnya Tapi pahalanya tiga puluh kebaikan Bismillahirrahmanirrahim Sembilan belas huruf Kita baca sembilan belas huruf Tapi pahalanya mendapatkan Seratus sembilan puluh Bahkan kata guru saya Walqari'u wal ajruhum ma sawa' yang membaca maupun simak mendengar pahalanya sama artinya yang tidak bisa baca hanya simak mendengar murattal CD murattal atau YouTube dari murattal tetap mendapatkan 10 kebaikan dari setiap satu huruf dan bahagia seorang yang memperhatikan Al-Quran atau sahibul Al Quran yang menjadi sahabat sama Al-Quran bersahabat sama Al-Quran dia akan disertakan oleh Allah kemuliaan di dunia sampai akhirat. Kalau kita bersahabat sama Al-Quran, baru akan terjamin mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Masing-masing bunyi teman kan? Bunyi teman. Walaupun antum bersama-sama di satu pesantren, tapi tidak semua bisa dikatakan saling akrab. Pasti ada di antara kita lebih akrab kepada teman yang lain. Mungkin perasaannya lebih cinta, lebih sayang, lebih hormat, lebih kagumi dengan temannya ini. Belum tentu perasaan itu bisa menyertai seluruh teman-teman yang ada di dekatnya. Itu namanya teman akrab atau sahib, sahabat. Ketika kita punya masalah, ingin curhat, lagi galau, lagi bosan, lagi stres, kita cari teman akrab itu. Kita sampaikan keluhan kita Fikiran kita Bahkan bisa gara-gara teman akrab dan sahib yang baik Mungkin rahasia kita pun dia tahu Dan rahasia dia kita juga tahu Saking begitu akrabnya mereka Dan saya belajar Yang paling akrab untuk saya adalah Al-Quran Saya lagi mau fikirkan satu masalah Baca Quran Atau dengar Al-Quran Saya milih Sahabatku adalah Al-Quran Temanku adalah Al-Quran Kehidupanku adalah Al-Quran Jadi semua bagi saya Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran akan mendampingi saya di dunia Mendampingi saya saat sakratul maut Kalau teman akrab di dunia Belum tentu mau mendampingi kita saat sakratul maut Belum tentu apa lagi Kalau kita mati Kira-kira bersedia enggak dia menggantikan kita masuk ke kuburan. Eh, jangan masukin teman saya. Saya mau dong. Saya yang duluan di situ. Kira-kira mau nggak? Biarpun sebagaimana akrabnya, tidak mungkin kita mau mengganti dia kita mati atau kita menggantikan posisinya di dalam kuburannya. Tapi Al Quran akan menemani kita masuk kubur. Al Quran akan menemani kita saat dibangkitkan oleh Allah. Al Quran akan menemani kita saat hisab. Al Quran akan menemani kita saat menuju surga Allah dan jalan di atas serat yang posisinya sangat jauh tipis tajam dan gelap Al Qur'an memberikan cahaya sampai kita mampu jalan di atas serat sampai menuju surga apakah sudah sampai ke surga Al Qur'an melepas tidak Al Qur'an berkenan masuk bersama kita ke surga apakah sudah masuk surga Al Qur'an melepas tidak tapi Al-Quran membawa kita sampai ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu Taala. Tidak ada yang seperti Al-Quran bersedia menjadi teman sejati. Bersama kita hidup dan mati. Sampai kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa ya'ti yawmal qiyamati syafi'an di ashabihi ada enggak yang tahu arti di hadis ini ada yang tahu artinya pasti pasti antum sebagai belajar di pesantren Quran pasti tahu hadis itu rata-rata ya. di bahasa Indonesia Al-Quran akan datang hari kiamat membawa syafaat bagi orang yang membaca itu salah karena orang ada orang munafik baca Quran dan orang munafik tidak mungkin dapat syafaat Quran tapi di awal hadis ikra'u, di ujung hadis li ashabihi, beda. Yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaatnya khususnya bagi orang yang berteman sama Al-Quran. Bersahabat itulah yang mendapatkan syafaat. Dan juga hadis yang lain. Dan ini satu-satunya ibadah yang Allah menyuruh kita amalkan di dalam surga. Kalau di dalam surga sudah ada, ada lagi ibadah. Istirahat, berenang di sungai Madu, berenang di sungai Susu, berenang di sungai Khamar. Tapi Khamar lezzatan lisyaribin, lezzat, nikmat, bukan membuat kita mabuk. Kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Ketika di dalam surga, tidak ada ibadah lagi. Tidak ada salat, tidak ada tahajud, tidak ada witir, tidak ada haji, tidak ada umrah, hanya Allah gerakkan lidah ahli surga untuk berzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pasirnya surga, tanahnya surga dan pasirnya adalah zakparan. Ja Tidak ada pasir dan debu. Tahu kan zakparan? Ja Dari batu batu dan apa namanya? batu-batu kecil di dalam surga adalah mutiara dan perlian. Ya, jadi kalau kita mau lembar teman kita, bagi perlian bukan bagi batu di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu indahnya, tidak bisa dibayangkan. Kalau sekarang kita fikir, tidak bisa. Kemampuan akal akan terbatas. Karena Rasulullah bersabda, "Fiha <tuh> ma la ainu khatara ala qalbi bashar." Tidak pernah mata memandanginya dan tidak pernah otak memfikirnya atau bisa merasakan keindahannya bahkan tidak pernah dibayangkan oleh seorang hatinya begitu indahnya dan kemuliaan surga satu-satunya ibadah yang disuruh oleh Allah kita kerjakan dan kita amalkan adalah baca Quran kenapa Allah menyuruh kita baca Quran dalam surga karena itu kaitan dengan derajat kita di surga menentukan derajat kita di surga sesuai bacaan Al-Quran Rasulullah ya SAW bersabda Yuqalu li sahibil Qur'an Coba Awal hadis apa? Sahibil Qur'an, Al -Quran. Yang bersahabat sama Al-Quran Yang tidak pernah bosan sama Al-Quran Tidak pernah lewat satu hari tidak baca Al-Quran Bahkan ketika lewat beberapa jam saja Dia merasa merindukan Al-Quran Sebagaimana dia merasa merindukan sahabatnya dan temannya Yuqalu li sahibil Qur'an Ini sudah di dalam surga Dia mendengar panggilan dikatakan untuk pemilik Al-Quran, "Iqra' bacalah warqa naiklah warattil, kama kunta taturattil fid dunya." Berarti, giliran kita di Surga sesuai tartil kita di dunia. Semakin banyak kita perhatikan tartil, bacaan, hafalan, dan lain sebagainya, akan dapat juga sama balasannya di dalam Surga. Warattil kama kunta ta turattil Allah ikatkan. نصيب مو درجة مو دي سرقة ترقنتم ترتيل مو دي دنيا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كرنا درجة مو أدله ديمانا كمبرنتي من ستي عائشة داري إني أبكت ستي عائشة رضي الله عنها عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن فليس في أهل الجنة أعلى درجة من أهل القرآن Tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada Ahlul Quran di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Baca, naik Baca, naik Baca, naik Seterus so, Sambil insyaAllah kafir daus al-a'la Di situ ada para nabiin, siddiqin, syuhada dan salihin. Beda sama orang yang ingin surga tapi dah apa-apa dekat pintu ya Allah, dah apa-apa dekat pintu. Sambil ada orang saya dengar doanya, ya Allah, kalau saya masuk surga walaupun dekat pintu dah apa-apa. Ya Allah, kalau engkau takdirkan saya masuk neraka, dah apa-apa. Eh, kok doanya begitu sih? Tidak boleh doa seperti ini Ya Allah kalau dihindaki saya masuk neraka Tidak apa-apa saya ikhlas kok Tidak boleh begitu Kita harus memohon dengan sungguh-sungguh azam Ya Allah Ij'alni min ahli jannah Nas'aluka jannah Wa a'udhu bika nar Allahumma ajirni nar Wa qini nar Kita harus bersungguh-sungguh dalam doa Rasulullah SAW pernah ketika ada seorang berdoa Li in shiit. Ya Allah ampunilah kalau engkau hindaki Berarti kalau bahasa saya Ya Allah ampuni kalau mau Kalau tidak mau udah apa-apa <laughs> Itu sesuai bahasa itu Orang itu sahabat ada seorang Orang badui Dia berkata Artinya Ya Allah ampunilah kalau dihindaki Kalau tidak mau dihindaki udah apa-apa Rasulullah SAW langsung marah Jangan bermain dalam doa. Berdoa dengan azam, bersungguh-sungguh. Allahumma ghafir li. Allahumma rahamni. Allahumma Memang kita tidak maksa Allah. Tetapi begitu Allah senang bisikan doa bersungguh-sungguh, berazam. Berazam memohon kepada Allah SWT. Bukan kita ber berdoa, tapi ya Allah, terserah Allah. Kalau saya masuk surga boleh. Kalau Allah belum izinkan masuk surga, ya ada apa-apa.

أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إني يعني طولنا سودا حفل بلوم اه Di sini dibolehkan bawa Nah, boleh Kalau dibolehkan saya suruh cari di Syekh Google Tahu kan Syekh Google? Itu terkenal Syekh Google Oh sangat terkenal Tinggal buka Syekh Google Masukin doa InsyaAllah doa ini sangat luar biasa Indah, sempurna Baru tawassul dengan asma'ul husna Untuk menjadikan kita ahlul Quran Bahagialah Adik-adik sekalian Santri-santriawati Berbahagialah karena kalian keluarga Allah dan salah satu kemuliaan ahlul Quran apalagi ketika sudah dia meraih ijazah dan sanad nama kita akan bersambung bukan hanya kepada Rasul tapi bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar setiap santri santriawati di tempat kami sudah tamat hafal 30 juz kami hadiahkan umrah tujuannya sebenarnya bukan untuk umrah tapi tujuannya setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi buat apa tujuan kami apa yang mereka belajari ingin mendapatkan kebenaran belajaran mereka betul bacaan mereka sah dan hurufnya mereka benar tajwid mereka sempurna maka kita bawa ke Madinah untuk dites ulang yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah rata-rata yang kami kirim ke Madinah kembali ke tanah air mereka masing-masing membawa ijazah sertifikat sanad yang sudah ditandatangani oleh ulama-ulama besar di sana. Begitu mereka di sini ada namanya Fulan bin Fulan belajar dari guru, guru dari guru, bersambung terus, guru ke guru, guru ke guru guru guru, guru. guru. Sambil sahabat, sambil Rasulullah, Rasulullah Malaikat Jibril, Malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ tertulis dalam sanad, dan tidak ada sanad yang suci dan sempurna dan mulia selain sanad Al-Quran. Padahal ijazah sanad itu bukan hanya ada di Quran, hadis ada, fikih ada, tauhid ada, akhlak ada, banyak amalan-amalan zikir ada, sanadnya, semua ada sanadnya. Tapi sanad Al-Quran itulah yang termulia. Kenapa? Karena nama kita bersambung sampai kepada Allah Subhanahu SWT. Makanya kita harus merasakan betapa indahnya menjadi keluarga Allah. Al -Quran. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Ahlul Quran adalah orang yang spesial bersama Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu SWT. Semangat. Jangan batas semangat. Jangan malas-malas. kita terus memperjuangkan bacaan kita yang terutama bukan hafalan tapi yang terutama bacaan yang benar berbaiki hurufmu berbaiki tajwidmu kalau anda fokus memperbaiki bacaanmu dengan benar pasti akan sampai kemudahan menhafal tapi kalau yang dikejar hafalan 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 tapi ketika di al-fatihah malah kacau belum benar makanya mohon menhafal al-quran tidak wajib tapi membaca Al-Quran dengan benar itu yang wajib man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimun yang tidak bertajwid kepada Al-Quran dan mentajwidkan Al-Quran dia telah berbuat dosa maka kita harus tingkatkan baca yang benar walaupun sedikit-sedikit daripada banyak dan hafal banyak tapi bacaannya belum benar mudah-mudahan saya doakan semoga adik-adik sekalian dan semua para guru Semoga insya Allah menjadi ahlu Quran dunia akhirat Mendapatkan syafaatnya Al-Quran Mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Istiqamah Membawa akhlakul Quran Menhayati isi Al-Quran Menamalkan kandungan Al-Quran Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat Amin ya. Sahabat yang beriman rahimakumullah Alhamdulillah kita telah menyimak apa yang telah disampaikan oleh guru kita Yaitu Syekh Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dengan istiqamah dan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga beliau ditempatkan di tempat layak yang di sisinya. Dan sekian dulu kami akhiri bila itu fitwa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.